Masa depan kita terletak pada anak-anak muda kita. Segala pencapaian mereka adalah hasil daya pimpinan, disiplin dan ketabahan mereka. Kejayaan mereka kita sambut dengan rasa gembira dan bangga. Tetapi mereka ini hanyalah segelintir yang telah berusaha lebih gigih dan menyerlah dalam segenap bidang usaha yang diceburi. Terdapat lebih 5 juta anak muda berusia bawah 25 tahun. Sebagai 1/4 daripada penduduk Malaysia, mereka perlu dibimbing untuk memperkasa diri agar dapat mempertahankan negara ini. Dan segala apa yang telah kita bina sejak 5 dasawarsa yang lalu. Ini adalah generasi yang selesa dengan kepesatan kemajuan teknologi, begitu kreatif dan memiliki daya kekuatan yang diperlukan untuk negara. Perdana Menteri telah menguang-uangkan suatu rancangan tuntas untuk membina kekuatan dan memanfaatkan daya kreativiti anak-anak muda untuk mentransformasikan negara menjadi ekonomi produktiviti tinggi, bernilai tinggi dan berpendapatan tinggi. Pihak kerajaan sedang menjalankan usaha pembaharuan besar-besaran meliputi seluruh pembangunan modal insan ke arah menaik taraf dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Seluruh dunia sedang bergerak menuju tahap interaksi ekonomi yang lebih tinggi. Malaysia sedang giat memperkasa kaliber anak-anak mudanya demi memastikan kita mempunyai asas bakat dan kemahiran yang kukuh untuk membawa negara menuju masa depan yang baru. Kita mempunyai destinasi yang hendak dicapai dalam wawasan 2020. Dengan keamanan, kestabilan dan kemajuan yang telah dipupuk sejak setengah abad yang lalu, destinasi itu boleh kita capai dengan satu hati, satu negara, satu Malaysia. Pasti kita berjaya.